berlanjut berikut ke dalam derajat dan putaran. A 1/3 pi radian, B 3/4 pi radian. Baiklah, berikut adalah sebuah batu terhubung tali, di mana salah satu ujung tali merupakan poros. Jika batu ini berputar sejauh theta diukur dari posisi sudutnya saat ini, batu telah menempuh lintasan sejauh S. Ini merupakan panjang busur lingkaran. Nah, radian didefinisikan sebagai hasil bagi antara panjang busur S dengan jarak dari benda ke poros, atau radius R. Theta sama dengan S per R. Jika batu menempuh satu putaran penuh, batu telah bergerak melalui lintasan sepanjang keliling lingkaran. Lingkaran adalah 2πr. Dari sini 2π radian sama dengan 1 putaran, atau 1 radian sama dengan 1/2π putaran. Dalam satuan derajat, 2π radian sama dengan 360 derajat, atau 1 radian sama dengan 180/π derajat. Nah, sistem konversi dari radian ke derajat dan putaran. Pada kasus A, 1/3π radian sama dengan 1/3π dikali 1 radian. 1 radian adalah 1/2π putaran. Sehingga 1/3π radian sama dengan 1/6 putaran. 1/3π radian sama dengan 1/3π dikali 1 radian. 1 radian adalah 180/π derajat. Sehingga 1/3π radian sama dengan 180/3 derajat atau 60 derajat. Pada kasus B, 3/4π radian sama dengan 3/4π dikali 1 radian. 1 radian adalah 1/2π putaran. Sehingga 3/4π radian sama dengan 3/8 putaran. 3/4π radian sama dengan 3/4π dikali 1 radian. 1 radian adalah 180/π derajat. Sehingga 3/4π radian sama dengan 540 derajat per 4, atau 135 derajat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa menonton video selanjutnya.